Heartbeat TV. Halo, saya Iqmal Tobing, drummer dari Triad, Mahadewa, Drop, Iqmal Buswa. Berawal dari pemain sepak bola profesional hingga menjadi drummer, awalnya aktif di sepak bola profesional dan tahun 2007 beralih menjadi musisi, drummer yang pertama kali ajang festival Dream Band 2007 dan akhirnya lanjut ke bersama Ahmad Dhani di The Rock Indonesia, terus lanjut lagi rekaman bersama Triad dan membuat satu proyek juga dengan vokalisnya Judika waktu itu, yaitu Mahadewa, dan berlanjut sampai sekarang detik ini buat satu proyek band live PA yaitu Iqmal Buswa. Saya pakai stick dengan bahan maple, berawal dari maple, terus oak. Nah, untuk maple dan oak kurang lebih gue kalau pakai untuk bermain kebutuhan musik rock atau dan sebagainya, genrenya itu lebih memang benar-benar tahan kuat, tapi mungkin dari size-nya, misalnya kalau untuk size 2B atau 5B itu dia pengaruh agak sedikit lebih berat, tapi kalau sekarang dengan gue beralih ke Red Hickory itu dia big size, ukurannya besar kayak 5B atau bahkan 2B, tapi gue masih bisa menjangkau berat stick itu. Nah, makanya Red Hickory itu enak banget karena selain dia memang diameternya besar, tapi standar beratnya itu masih bisa dijangkau. Jadi masih dikatakan enteng banget gitu. Iqmal Tobing Signature Series by Heartbeat Beating Out Inside Out. Nah, di sini gue akan bahas, gue pakai di sini untuk bahannya Red Hickory. Red Hickory, terus untuk tipnya juga gue pakai round, dan di sini dia lebih panjang 1 mili dari stick standar biasanya, dan ini yang beda dari gue adalah kalau misalkan gue main biasanya kalau mungkin kalau drummer-drummer yang lain standarnya left and right-nya sama, cuman di sini yang left gue balik. Jadi di sini gue pakai bat ya, dan di sini tipnya di belakang. Gue kalau main yang kiri pakai batnya, yang kanan tetap. Like, comment, and subscribe. Don't forget to click on the bell button so you can get the latest video updates from us.